Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Riyanto Pozor, channelnya Pak Kon TMP. Oke, dalam kesempatan video kali ini kita akan coba menyiasati harga kedelai naik ya, kenaikan harga kedelai. Jadi akhir-akhir ini kedelai naik pesat ya, bulan apa ini, bulan Maret mau menjelang April, kenaikan harga kedelai sangat pesat ya. Dari awalnya itu 6.500 per kilo, sekarang jadi sekitar 8.500 per kilo. Jadi sangat pesat sekali ya. Jadi pengrajin tempe atau penjual tempe ini harus pintar-pintar untuk menyiasatinya kali ini, bulan-bulan ini. Jadi sekarang kondisi tidak memungkinkan ya, barang-barang segala mahal, termasuk tempe ini. Jadi kita harus pintar-pintar ini untuk menyiasatinya. Jadi apa siasatnya? Jadi seperti pedagang-pedagang atau penjual-penjual lainnya, otomatis kita akan menaikkan harga kedelai, menaikkan harga tempe, atau sedikit mengurangi isi takaran kedelai tempenya ya. Ya seperti itu kira-kira. Jadi biar untuk menutup ini contohnya kira-kira. Ini takarannya ya, ini tempe biasanya besar lagi ya, ukuran segini. Kita timbang, nah berapa itu, nah tidak ada 200 gram ya, tadinya ada 200an gram, kita kurangi ini sekitar setengahan. Ini kita jual sekitar harga 2.000-an, segini kita kurangi takarannya ya, karena memang harga kedelainya naik. Ini kita kira-kira jual 2.000-an, tapi kalau pelanggan biasa tetap kita jual 1.500 ya, kira-kira segini takarannya. Atau yang tempe-tempe yang potongan irisan biasanya kita ukurannya itu kita kecilin lagi, tapi jual tetap 2.000-an segini. Ini kira-kira tadinya ini 200 graman, ini jadi 1,5-an ya, kita jual 2.000-an ya. Kira-kira itu kita siasati ya, biar kita tidak macet produksi ibaratnya. Karena harga kedelai sekarang naik pesat. Oke, pengrajin tempe atau penjual tempe di seluruh Indonesia harusnya seperti ini ya, menyiasatinya ya. Tapi ya kalau menaikkan harga kedelai sewajarnya, bukan sekejam-kejamnya, atau kita mengecilkan ukurannya, tapi ya sewajarnya juga. Jangan tambah membebani masyarakat yang sudah tidak anu ya. Mohon maaf ya apabila suara-suara luar itu masuk ya, karena kita tidak mempunyai studio sendiri atau ruangan kedap udara. Karena kita tidak punya, kita pakai di luar nih, buat video aja di luar ruangan biar kena cahaya matahari, biar terang gambarnya. Mohon maaf apabila gambarnya atau suara-suara luar masuk ya, karena kita buat di luar nih. Subscribe, monggo subscribe dulu. Yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak, karena kalau tidak ada subscriber atau kalian-kalian semua ini, kita tidak bisa buat video-video lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.